tidak ada tanda-tanda seorang pun berada di pondok ini. Mungkin kurir itu belum tiba. Dan ternyata kita lebih cepat sampai dari dugaan semula. Kau yakin? Tidak salah? Tidak. Dan ini satu-satunya pondok bambu yang kita temui. Tidak ada lagi. Kurir itu bernama Yunus, bukan? Itu tidak penting. Siapapun nama kurir itu bukan soal. Kita cuma ingin tahu apa kurir itu sudah tiba atau belum. Heh, saya tidak tanya kamu. Siapa yang bawa anak ingusan itu bergabung dengan kita? Dia adik saya. Anak goblok! Kamu yang dungu, badan kamu saja yang besar. Otak kamu dungu seperti kerbau. Setan, remas mulutmu. Diam! Sebentar, saya akan periksa ke dalam. Sabur. Ya. Lari. Ayo, Leng. Tidak ada yang perlu diperiksa. Ayo. Jangan. Ayo. Jangan. Jangan. Leng. Berhasil? Berhasil, Abah. Bagus. Abah senang. Sekarang istirahatlah. Ayo. Baik, Abah. Siapa di antara kalian yang berpangkat letnan? Ada yang mau mengaku? Aku kenal dia, Mei. Aku saja. Siapa? Siapa? Saya. Kesatuan? Sri Kandi Macan Kumbang. Nani teh. Kok dingin ya? Dingin. Itulah yang kuragukan. Apakah kita bisa jadi perempuan yang didambakan laki-laki? Mereka cuma akan menerima sisa. Tentunya sisa perjuangan, Yat.